Dila. Nah, saat ini Pak Noval berada di Kabupaten Situbondo. Pak Noval mengajar di sekolah dasar, tepatnya di SD Negeri 3 Telogosari. Nah, di manakah itu? Nah, kalian kalau ke arah Jawa Timur, kemudian melewati Pantura, maka bagian Kabupaten Timur, Jawa Timur, salah satunya adalah Kabupaten Situbondo. Nah, sekolah Pak Noval sendiri berada di daerah lereng Gunung Argopuro. Mohon maaf, Pegunungan Argopuro maksudnya. Adik-adik, jika ada kesempatan, misalkan ada yang berencana untuk pergi ke Bali, maka pasti melewati rumah Pak Novan. Pasti melewati Kabupaten Situbondo. Nah, silakan nanti adik-adik yang ingin dan berkenan mungkin untuk mampir, nah, Pak Noval dengan tangan terbuka, ayo mampir di sini. Nah, siapa tahu kita bisa saling sharing dan bertukar pikiran atau bertukar informasi, entah itu cerita maupun hal-hal yang lain. Nah, Pak Noval sekarang ngajar kelas 4, guru sekolah dasar. Tapi pada kesempatan kali ini Pak Noval akan menyampaikan materi tentang materi matematika. Adik-adik semua ketika dengar matematika, maka perasaannya seperti mati-matian gitu ya. Janganlah, nah, matematika itu hal yang menyenangkan, maka harus dan memang harus kita pelajari. Ya, matematika adalah ilmu dasar yang harus kita pelajari mulai dari jenjang PAUD, ya kan? Sekolah dasar SD, kemudian SMP. Setelah itu SMA juga dipakai ini matematika. Nah, setelah lulus SMA, kita melanjutkan ke kuliah juga ada namanya matematika dasar. Nah, matematika ini adalah ilmu yang berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari. Contohnya berhitung. Beli, pasti menggunakan mata uang kan? Di situ juga ada unsur matematika. Di situ membilang atau menyebutkan sebuah nilai dari nilai mata uang. Menarikannya. Jadi jangan bayangkan bahwa matematika itu penuh dengan rumus seperti cacing-cacing, kemudian susah untuk dipahami. Jangan. Karena sesungguhnya matematika itu adalah kedekatan kita untuk berpikir secara logis, kemudian berpikir secara sistematis, kemudian dari berpikir logis dan sistematis itu, maka akan diperoleh sebuah analisa. Analisa ini digunakan untuk apa? Jadi nanti menganalisa untuk membuat sebuah kesimpulan. Contoh nih, misalkan, nah, kondisi saat ini, ya kan? Kondisi saat ini sedang marak-maraknya yang disebut dengan pandemi virus corona. Apakah itu hanya berkaitan dengan apa namanya? Karena berkaitan dengan virus, maka berkaitan dengan ilmu IPA saja. Tidak begitu juga. Karena dalam kondisi saat ini, maka kita juga perlu mengetahui data-data seperti apa sih data dari masing-masing daerah yang saat ini terjadi pandemi virus itu. Contoh misalkan untuk wilayah DKI. Nah, ini berdasarkan data. Nah, data ini adalah wujud dari implementasi belajar matematika. Kira-kira begitu. Nah, nanti kita akan juga membahas tentang masalah ini. Masalah bagaimana sih cara kita memperoleh sebuah data. Kemudian bagaimana supaya data yang kita peroleh itu mudah dipahami, mudah untuk dibaca, kemudian mudah untuk dilakukan sebuah analisa. Ya, boleh. Ya. Boleh langsung aja, Pak. Mungkin ke materi nanti akan mungkin diakhirnya sama Pak Indro. Ini Pak Indro karena masih ada masalah teknis kayaknya. Jadi Pak Noval bisa langsung. Jadi penasaran juga nih. Matematika langsung nih, Pak. Oke. Nah,
adik-adik semua, izinkan Pak Noval untuk berbagi informasi kepada adik-adik sekalian. Nah, saat ini Pak Noval akan berbagi informasi tentang matematika. Sesuai dengan ilustrasi yang Pak Noval sampaikan tadi, maka saya tampilkan dulu ya. PowerPoint-nya saya tampilkan. Mohon adik-adik bisa berkomentar, kira-kira sudah melihat ininya tidak? Melihat materinya tidak? Sudah, Pak Noval. Sudah ya? Oke, siap. Nah. Baik, Mbak Marta. Saya mengucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya, kemudian kepada seluruh adik-adik yang mengikuti kegiatan Sapa DRB ini. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan, serta mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa bermanfaat bagi saya pribadi, bagi adik-adik semua, dan tentunya menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Nah, adik-adik, judulnya adalah pengumpulan dan penyajian data. Kira-kira data apa saja yang bisa dikumpulkan? Kemudian data yang telah dikumpulkan, kita bisa menyajikan data itu seperti apa? Itu pertanyaan dulu. Kira-kira adik-adik juga sudah punya bayangan apa belum ya? Pengumpulan dan penyajian data. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya adalah Noval Abdillah. Pak Noval merupakan Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Pak Noval juga guru SD, sama mungkin dengan Ibu Minarti tadi. Pak Noval kebetulan ngajar kelas 4. Akan tetapi, Pak Noval saat ini punya kesempatan untuk menyampaikan materi matematika kelas 5. Lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut adik-adik, perlu kita ketahui, ayo kita manfaatkan portal gratis yang telah diselenggarakan oleh Pusdatin Kemdikbud. Dalam hal ini adalah rumah belajar untuk semua. Nah, sesuai dengan motonya, yaitu belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Nah, adik-adik bisa mengakses portal rumah belajar ini melalui website atau aplikasi di Play Store. Ya, silakan saja jika mempunyai HP Android, maka cari di Play Store namanya adalah rumah belajar. Nah, jika menggunakan laptop atau komputer, maka alamat websitenya adalah belajar.kemdikbud.go.id. Nah, dengan rumah belajar, maka di situ sudah lengkap fiturnya. Pada kesempatan yang seperti sekarang ini, belajar di rumah, maka rumah belajar hadir memberi solusi bagi kita semua. Ya kan? Adik-adik jika ingin mencari sebuah materi, silakan cari saja di rumah belajar. Nah, termasuk adik-adik misalkan ingin latihan soal, nah di situ ada fitur bank soal di rumah belajar. Kemudian ada fitur lainnya, peta budaya, dan lain sebagainya. Nah, biar adik-adik tidak penasaran, yuk install rumah belajar melalui ponsel Android kalian, kemudian cari di situ namanya rumah belajar. Oke, nah selanjutnya rumah belajar juga punya media sosial, punya akun-akun media sosial. Maka gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk mengikuti atau follow, baik itu di Instagram maupun di Facebook maupun di apa lagi ya, YouTube ya. Nah, ketik saja di situ namanya Rumah Belajar, maka akun sosial media dari Rumah Belajar akan muncul. Jangan lupa, jika kalian senang nonton YouTube video pembelajaran dari kakak-kakak DRB, maka di situ sudah banyak. Silakan berkomentar, kemudian like, comment, ya, share, and subscribe ya. Nah,
Oke, selanjutnya. Nah, kira-kira kita akan membahas apa pada kesempatan pagi hari ini? Nah, yang akan kita bahas di sini, yang pertama adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data di sini berkaitan dengan teknik atau cara dalam mengumpulkan sebuah data. Yang kedua, setelah data terkumpulkan, maka di sini selanjutnya menyajikan. Kira-kira apa saja data yang bisa disajikan? Nah, kemudian di sini caranya adalah menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, yang ketiga, mengolah data. Mengolah data ini kita bisa mencari nilai rata-rata, kemudian bisa mencari nilai modus, mean, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi adik-adik, bahasan dari materi mengolah data ini nanti akan disampaikan pada sesi berikutnya, karena ini sudah masuk dalam materi kelas 6. Nah, ini garis besarnya saja, gitu ya. Nah, dari situ selanjutnya setelah mengolah data, maka ada menafsir. Menafsir atau membaca, ya. Atau dalam hal lain menyimpulkan kira-kira data yang kita kumpulkan itu simpulannya apa, gitu ya. Ini materi terakhir nih. Oke. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan, adik-adik? Kita lanjut. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba pikirkan. Nah, Pak Noval punya dua buah gambar. Sebetulnya apa yang ada di pikir kalian dari gambar ini? Kira-kira apa yang akan kita lakukan jika dua gambar ini kita berikan? Apa yang ada di pikiran kalian? Nah, bisa berkomentar adik-adik? Coba, Pak Noval ingin tahu dulu apa pikiran kalian tentang dua gambar ini? Silakan. Ya, adik-adik, Pak Noval tunggu nih, ayo, bantu dong. Coba pikirkan, kira-kira apa di benak kalian jika mengetahui dua gambar ini? Kalau kita melihat gambar ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Oke, nah ini dari Revina, bagus. Yang pertama adalah pemilihan atau pemilihan umum. Nah, bagus, nah. Selanjutnya. Semua, ayo ikut menjawab, ikut menjawab. Indonesia mengadakan sensus penduduk. Ah, bagus nih. Lanjut. Eksplorasi lagi, tidak hanya sebatas pemilu dan sensus. Kira-kira dari pemilu itu akan diperoleh apa? Yuk, bantu menjawab. Kemudian kira-kira dari mencatat Indonesia atau sensus penduduk, kita akan memperoleh apa? Oke. Ananda Revina sudah menjawab pemilu. Kemudian Ananda Ahnaf juga menjawab sensus penduduk. Bantu lagi, Pak Guru. Oke, terima kasih Fardin. Nah, jawabannya pemilu. Oke, bagus. Lanjut lagi. Nah, ternyata dari pemilu maka diperoleh hasil suara pemilihan umum. Mendapat suara, Pak. Bagus. Oke, lanjut. Apalagi yang kira-kira kita dapat dari kegiatan dari gambar ini? Yuk, sebutkan sebanyak-banyaknya. Boleh. Sudah bagus. Hasil suara. Bagus. Pemilihan umum, maka diperoleh hasil suara. Untuk sensus, kira-kira diperoleh apa? Ya, Ananda Dera Eka,
Sensus penduduk untuk masyarakat, betul, untuk masyarakat seluruh Indonesia. Nah, kira-kira dari sensus apa saja yang akan diperoleh? Atau apa saja yang diminta dari kegiatan sensus itu? Ayo coba, kira-kira. Sebutkan sebanyak-banyaknya. Oke. Ananda Dava. Satu pemilu, kemudian dua sensus penduduk. Bagus. Oke, saya setuju. Nah, ini dari Ananda Ahnan. Dari sensus penduduk itu akan diperoleh data tentang warga. Ah, bagus nih. Yang mana termasuk warga menengah ke atas dan warga menengah ke bawah. Nah, kira-kira apa ya? Menengah ke atas dan menengah ke bawah ya. Adik-adik yang lain paham enggak? Apa sih maksudnya warga menengah ke atas dan warga menengah ke bawah? Nah, di bawahnya lagi. Mendapat data berapa banyak penduduk Indonesia tinggal di Indonesia. Ah, bagus. Kira-kira dari sensus itu penduduk Indonesia semakin tahun semakin berkurang atau semakin bertambah? Maka dengan sensus kita akan tahu jawabannya. Bagus, Ananda Dia. Silahkan dieksplor lagi dari kegiatan pemilu. Selain mendapatkan data suara pemilihan umum, kira-kira data apa saja yang diperlukan saat pemilu? Ayo, sebelum melakukan pemilu, kira-kira data apa tuh? Ada yang bisa membantu? Adik-adik, ada yang bisa bantu Pak Noval? Kira-kira data apa yang diperlukan atau yang harus dikumpulkan sebelum melaksanakan pemilu? Nah, nih, coba bantu menjawab data apa kira-kira? Ayo, ayo, kok sepi? Tolong dijawab dong. Nah. Oke, siap. Silakan mungkin dari Ananda ada yang bisa membantu, misalkan mengangkat tangan, kemudian ingin apa namanya mengemukakan pendapat, boleh. Yuk, kita terbuka, kita sharing di sini. Boleh angkat tangan, bantu Pak Noval kira-kira data apa yang diperlukan sebelum melakukan kegiatan pemilihan umum. Yuk, bantu yuk. Mengumpulkan data penduduk. Oke, ini dari Ananda siapa ini? Mengumpulkan data penduduk. Oke, bagus. Nah, kenapa kok harus dikumpulkan data penduduknya? Bisa nggak menjawab? Biar tahu jumlah penduduk. Gimana? Biar tahu jumlah penduduk. Oke, bagus. Nah, agar tahu jumlah penduduk. Nah, itu kaitannya dengan kegiatan sebelum melakukan pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden. Oke, bagus. Dengan Ananda siapa, Pak Guru berbicara? Tadi Ananda Lia kayaknya. Iya, ya. Ya, terima kasih Ananda Nia. Baik, anak-anak. Nah, sebelum melakukan kegiatan sesuai dengan gambar ini, sesuai dengan gambar yang pertama adalah kegiatan pemilu, maka betul apa yang disampaikan Ananda Nia, diperlukan untuk mengumpulkan data penduduk. Nah, dalam hal ini, data penduduk yang memiliki hak suara. Jadi, siapa saja yang diperbolehkan untuk melakukan pemilihan umum? Nah, tentu yang pertama adalah warga negara Indonesia atau masyarakat Indonesia yang memiliki kartu identitas dan umurnya telah mencapai berapa? Minimal 17 tahun. Nah, ini kalau tidak salah ya. Silakan nanti dicari tuh kira-kira info-info ini benar enggak. Nah, itu yang pertama. Jadi di sini pada gambar ini ada dua kegiatan. Pertama, kegiatan pemilihan umum, kemudian yang kedua kegiatan
sensus penduduk. Nah, dari kegiatan sensus penduduk, maka diperoleh data. Yang pertama, data seluruh warga atau seluruh orang di Indonesia. Nah, di sini dicatat. Apa yang dicatat? Mulai dari penghasilan, usia, nah itu data itu. Jenis kelamin, agama, dan lain sebagainya. Sehingga dari data-data itu bisa kita baca nanti, ya kan? Oh, ternyata Indonesia mungkin lebih banyak orang laki-laki daripada orang perempuan. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini merupakan kegiatan pengumpulan data. Kita belum mengolah, hanya kegiatan mengumpulkan saja. Cara mengolahnya bagaimana nanti supaya data-data yang terkumpul itu lebih mudah dibaca? Nah, ayo kita simak lagi ya. Ini. Selanjutnya. Apa lagi ya selanjutnya ya? Ayo kita. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Teknik atau cara mengumpulkan sebuah data. Apa sih yang dimaksud mengumpulkan data itu? Ya. Perlu diingat adik-adik, yang dikumpulkan dari sebuah data adalah sebuah informasi. Aduh, mohon maaf. Ya. Yang pertama adalah informasi. Jadi ada catatan informasi. Kemudian informasi itu berdasarkan sebuah fakta. Jadi bukan hanya omongan-omongan saja, tapi memang ada faktanya. Jalan-jalan terus. Nah, selanjutnya, gimana cara memperolehnya? Nah, cara memperolehnya adalah dengan cara diperoleh secara langsung. Contoh, misalkan melakukan wawancara. Itu diperoleh secara langsung. Artinya antara yang bertanya, kemudian orang yang ditanya itu saling berhadapan, saling bertemu langsung. Kemudian cara mengumpulkan data bisa dilakukan atau diperoleh dengan tidak langsung. Tidak langsung ini contohnya bisa dengan studi pustaka atau membaca laporan-laporan. Baik itu laporan keuangan, laporan sensus penduduk dari tahun-tahun sebelumnya, itu juga merupakan cara kita untuk mengumpulkan informasi atau cara kita untuk melakukan mengumpulkan data. Oke. Sampai di sini paham kira-kira? Adik-adik? Paham ya? Belum, aduh, ada yang belum paham nih. Ada yang belum paham. Jadi, mengumpulkan data itu adalah membuat catatan informasi, di mana informasi itu adalah sebuah fakta, kemudian dengan cara diperoleh secara langsung atau secara tidak langsung. Jadi, catatan informasi itu harus berupa fakta. Bukan hanya katanya orang, katanya si dia, katanya si sana, nah, tidak boleh tuh. Itu bukan data namanya. Bagaimana cara contoh-contoh teknik mengumpulkan data? Nah, yang pertama adalah kita lihat. Yang pertama adalah melakukan sebuah wawancara. Jadi saya ingin tahu apa kondisi yang terjadi di misalkan ingin menggali informasi tentang berapa banyak pasien yang dirawat di rumah sakit akibat corona misalkan. Nah, maka bisa kita melakukan wawancara dengan direktur rumah sakit. Maka kegiatan pengumpulan data ini disebut pengumpulan data secara langsung. Artinya
orang yang bertanya dengan sumber informasi bertemu secara langsung. Yang kedua adalah observasi, melakukan pengamatan. Apa contohnya yang bisa dilakukan dari kegiatan observasi? Misalkan kegiatan laboratorium, itu virus corona diprediksi bertahan, ya kan? Bertahan di benda misalkan tembok selama 9 hari. Nah, itu kan sudah melakukan sebuah observasi, melakukan sebuah pengamatan-pengamatan dari ahli laboratorium misalkan. Yang selanjutnya adalah kuesioner. Nah, kuesioner ini biasanya berisi tentang sebuah pertanyaan-pertanyaan. Sehingga dari pertanyaan atau hasil jawaban responden yang merespon, di situ juga bisa diperoleh sebuah data. Nah, ini tadi studi pustaka. Nah, bisa berupa laporan, bisa berupa literasi buku, bisa berupa apa ya? Namanya studi pustaka, artinya berupa dokumen-dokumen. Yang kita pelajari hanya dokumen-dokumen. Kemudian, nah ini, selanjutnya adalah dokumentasi. Nah, dokumentasi ini macam-macam bentuknya. Bisa kita membuat daftar checklist, atau bisa kita membuat sebuah dokumen foto, portofolio, begitu. Dokumentasi. Nah, bagus nih, ada yang bertanya. Terima kasih. Nanda Abdul, kalau pemilu maksudnya masuknya dengan cara apa ya? Masuknya dengan cara apa? Gimana nih maksudnya nih ya? Ya, Ananda Afnah, clipping itu masuk studi pustaka bukan? Ya, itu bisa kita jadikan studi pustaka. Karena di situ kan juga berupa kumpulan informasi yang sejenis. Ya, clipping. Maksudnya Ananda Abdul, Pak Novel kurang paham maksudnya kalau pemilu termasuk gimana ya? Cara ngumpulin datanya gimana tuh? Pemilu, oh ya. Pemilu itu mengumpulkan datanya ya bisa disebut dengan gimana? Apa masuk di sini? Apa wawancara? Apa observasi? Kemudian apakah angket? Apakah studi pustaka? Apakah dokumentasi? Ayo, bantu Pak Noval, kira-kira masuk yang mana? Yuk, masuk yang mana yuk? Ayo. Ada bisa membantu? Kalau pemilu Pak, masuk kegiatan mengumpulkan data yang mana Pak? Yuk, angkat tangan yuk. Ada yang bisa membantu nih? Oke, dokumentasi. Boleh angkat tangan, kemudian boleh menjelaskan. Yuk. Wah, adik. Bisa dengan dokumentasi dan observasi. Nah, nih. Saya sendiri. Observasi. Oke. Bantu. Bisa menjawab, bantu. Silakan adik Kirana. Ya, Ananda dengan siapa? Please bantu menjawab. Adik Tirana atau adik Akbar, silakan sudah bisa bicara loh. Yuk, bantu dong. Pemilu itu termasuk kegiatan yang mana? Wawancara, observasi, angket atau kuesioner, kemudian studi pustaka atau dokumentasi. Yang mana tuh? Kakak, boleh bisa masukkan ke dokumentasinya, Kak? Dokumentasi. Ya, silahkan. Ayo, angkat tangan dong. Harus berani, yuk. Nih, sudah dibantu. Anu, Ananda Rida, observasi. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Beri komentar. Kenapa kok bisa observasi? Karena, nah itu yang Pak Guru perlu tuh. Alasannya ya Pak Noval ya. Ya, alasannya masuk yang mana kira-kira? Kan pilihannya ada dokumentasi dan observasi. Kenapa pilih itu gitu ya Pak Noval ya?
Ya, betul, Pak. Dibantu yuk. Kalau pemilihan umum, kira-kira termasuk kegiatan yang mana? Cara observasi, angket, studi pustaka, atau dokumentasi? Silahkan Adik Ahnaf. Adik Ahnaf ini sudah bisa bicara nih. Ada Ahnaf yuk. Ayo deh. Di komen mungkin bisa cerita juga, bisa jawab langsung, ngobrol sama Pak Noval. Siapa nih, Adik Karisa? Silakan Adik Karisa. Kira-kira masuk yang mana ya? Ada udah ada Ibu tabungan. Nah, itu. Yuk. Bantu dong. Nanti pas lebaran teh nambah lagi. Pakai angket, Kak. Gimana? Pakai angket, Kak. Pakai angket. Bagus. Ayo, beri komentar. Kenapa kok pakai angket? Karena ya harus yang dicoblos. Ya. Oke, karena harus ada yang dicoblos. Boleh tuh. Ya. Oke, Adik-adik. Nah, kegiatan pemilu itu adalah kegiatan atau teknik mengumpulkan data. Kira-kira masuk yang mana? Nah, kalau tadi Adik apa namanya ya? Adik Ahnan ya. Adik Karisa tadi yang jawab. Adik siapa? Kiranta. Oh ya. Masuk angket atau kuesioner. Nah, apakah ada yang salah? Boleh juga. Kiranta. Nah, karena di kuesioner itu kita bisa memilih atau apa namanya? Memilih jawaban iya atau tidak. Atau memilih macam-macam dah kuesioner itu. Ada rentang juga. Nah, jadi kalau misalkan kita menjawab itu adalah pilihan kuesioner, maka sebetulnya juga betul. Karena di situ ada sebuah pertanyaan, akan memilih siapa kamu? Pilih di antara dua misalkan. Pilih gambar pertama atau gambar kedua. Ada juga yang bisa dikatakan dokumentasi. Boleh juga. Karena di situ kita membuat daftar sebuah checklist. Boleh. Misalkan. Contreng gitu ya. Kalau dulu kan ada kegiatan itu. Contreng. Oke, Adik-adik, sampai sini kira-kira ada yang bingung? Kalau gimana tuh gini APBD Akbar sih, Kak? Ya, ini ada yang bilang, saya pilih angket tapi kok tidak yakin. Harus yakin dong. Harus berani berkomentar. Itu tadi sudah Pak Novel sampaikan. Boleh menggunakan angket, karena di situ angket juga berupa pertanyaan. Kalau ada di lembar suara itu kan sebetulnya pertanyaan yang harus kita jawab. Pilih siapakah kita, atau pilih siapakah kamu, pilih di antara dua gambar itu. Cara memilihnya dengan cara dicoblos atau dibolongi. Nah, kalau misalkan tidak memilih dua-duanya, boleh. Jadi dibolongi dua-duanya. Nanti masuknya dengan aplikasi yang intinya yang ada hati-hati yang dari Bu Titin ya, pencet. Oke, Adik-adik, nah kita lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan pengumpulan data yang dilakukan di sekolah. Contohnya yang dilakukan di sekolah adalah pemilihan ketua kelas dan pengurus kelas. Maaf nih. Kemudian yang dilakukan di rumah apa kira-kira? Ya, melakukan wawancara bersama keluarga, kemudian menanyakan apa? Tentang makanan kesukaan. Misalkan ibu suka soto, ayah suka bakso. Nah, kemudian adik dua suka mie ayam. Nah, ini diperoleh sebuah data tentang makanan kesukaan. Kemudian kalau di masyarakat kira-kira apa, Pak? Kegiatan pengumpulan data. Itu contohnya adalah pemilihan kepala dewa. Nah, kok kepala dewa ya? Salah ketik. Maaf.
Pemilihan kepala desa dan pengurus desa yang dilakukan secara langsung. Nah, ini hampir sama. Kemudian dalam skala nasional, dalam masyarakat luas seluruh Indonesia adalah kita lakukan tadi. Pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini contohnya. Oke. Lanjut lagi. Noval, mungkin ada adik-adik yang mengenal istilah RT dan RW, Pak Noval. Mungkin hampir misal dengan Mas penting untuk jalan-jalan bersama. Oke, terima kasih Pak. Yuk adik-adik, nah di kegiatan rumah nih ada pemilihan kepala desa. Kemudian di desa itu ada namanya lagi kampung. Nah, di kampung itu ada RT dan RW. Kira-kira apa sih kepanjangan dari RT? Yuk sebut di situ. RT itu apa? RT. Rukun. Apa ini? Rukun tetangga. Oke, terima kasih Ananda Abdul. Nah, kalau RW apa RW? Rukun warga. Rukun tetangga dan rukun warga. Ah, sudah bisa nih. Bagus. Nah, pertanyaannya sekarang, lebih besar mana skalanya? Oke, lebih besar mana jumlah penduduknya atau banyaknya warga antara RT dan RW? Lebih banyak mana? Orang-orangnya itu lebih banyak mana? RT atau RW? RW. Oke, bagus. Terima kasih. Ananda Revina. Jadi RW itu adalah kumpulan dari beberapa RT. Nah, RT itu adalah kumpulan dari beberapa orang. Terima kasih sudah membantu menjawab. Nah, Pak Nova lanjutkan lagi. Siap ya? Kedua, menyajikan data. Pak Noval, maaf ya. Dong. Kalau baik, Pak. Ketua OSIS gimana, Pak? Gimana? Pemilihan ketua OSIS atau pemilihan seperti itu di sekolah-sekolah loh, Pak. Oh, iya. Pemilihan ketua OSIS itu sama merupakan kegiatan atau cara mengumpulkan data secara langsung yang dilakukan di sekolah. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu sama seperti tadi, bisa dengan cara seperti pemilu, boleh seperti itu. Mungkin ada cara yang lain? Adik-adik, gimana cara memilih seorang ketua? Selain dicoblos, gambarnya kira-kira gimana caranya? Ada yang bisa membantu? Bisa membantu menjawab? Pemilihan ketua OSIS yang ada di kelas, yang ada di sekolah, selain dengan cara pemilihan langsung dengan cara dicoblos, bisa dilakukan dengan cara apa nih? Berdiskusi. Nah, ini. Ditulis di kertas. Terus dikocok, lotre. Yuk, yang mana nih kira-kira nih? Musyawarah, pemilihan suara. Nah, pemilihan suara sudah tadi, sudah jelaskan tadi. Musyawarah, Pak. Voting. Oke, ini bagus. Voting. Voting dan tes. Nah, adik-adik semua ternyata cara mengumpulkan data itu banyak yang kita lakukan. Voting. Jadi memilih suara terbanyak di voting. Siapa yang pilih Abdul jadi ketua OSIS? Angkat tangan. Nah, itu namanya voting. Dihitung, oh Abdul dapat 35. Lawannya dapat 20. Nah, maka Abdul berhak menjadi ketua OSIS. Misalkan. Oke. Dengan cara menuliskan nama di kertas, kemudian siapa yang kita pilih. Bagus.
ini juga pengambilan data atau pengumpulan data secara langsung. Boleh juga. Boleh, boleh. Dengan namanya. Ya, itu tadi sudah disebutkan. Ananda Asmaul Husna. Oke, Ananda Revina, cara voting sudah tadi dijelaskan. Tes. Dengan cara tes. Boleh, ini dengan cara tes. Mungkin tes ini dilakukan sebelum menjadi calon ya. Jadi dites dulu kemampuannya sejauh mana dites. Baru setelah tesnya lulus, jadilah calon untuk dipilih. Voting, bagus. Ya, voting adalah suara terbanyak. Nah, biasanya adik-adik, voting itu dilakukan ketika kegiatan musyawarah itu tidak mufakat, tidak ada kesepakatan. Barulah kita memilih suara yang terbanyak. Nah, tapi di sini, kalau misalkan ketua OSIS-nya dilakukan secara musyawarah, apa boleh? Boleh juga. Boleh. Tapi dalam hasil musyawarah itu ternyata buntu, tidak ada hasil, maka dilakukan voting. Pemilihan suara terbanyak. Nah, itu adalah solusi paling terakhir. Voting. Nah, apakah debat ini termasuk dalam cara mengumpulkan data? Ada yang tanya, debat Pak. Apakah mengumpulkan data itu bisa kita lakukan dengan cara debat? Oh. Ya. Kalau debat adalah cara kita untuk mengetahui kemampuan dari calon ketua OSIS. Jadi yang kita lihat adalah kemampuannya, makanya diperlukan debat. Misalkan calon A punya visi, nah, visi ini, yang B punya visi itu. Kira-kira begitu ya adik-adik ya. Oke, Pak Nova lanjut lagi. Yang kedua adalah menyajikan data. Menyajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Kira-kira seperti apa sih Pak? Kalau data sudah dikumpulkan, kemudian kita sajikan. Ini. Prosedurnya gimana cara menyajikan? Yang pertama adalah kita harus memperoleh data dulu. Ada data mentah, ya. Nih. Ada datanya dulu. Kemudian dari data itu dikelompokkan. Nah, contoh tadi pemilihan OSIS nih. Dikelompokkan dulu siapa yang milih A, siapa yang milih B. Itu kalau pemilihan OSIS. Misalkan data nilai kelas, data nilai ulangan siswa kelas 5. Nah, setelah dikelompokkan, agar mempermudah, selanjutnya adalah diapakan? Nah, ini data yang telah dikelompokkan dengan cara didaftar atau diurutkan, kemudian disajikan dalam diagram atau tabel. Nah, diurutkan, kemudian dibuatlah tabel untuk disajikannya atau disajikan dalam bentuk diagram. Nah, semua ini kalau sudah dilakukan, maka yang kita peroleh adalah sebuah kemudahan. Jadi yang diperoleh adalah kemudahan. Nah, saya beri contoh. Kegiatan. Ini adalah contoh-contoh dalam menyajikan data. Pertama, tabel, disajikan dalam tabel, nilai siswa. Kemudian yang kedua, disajikan dalam diagram. Yang ini, yang kedua ini disebut dengan diagram batang. Karena ada bangun datar yang tegak. Kemudian yang selanjutnya adalah disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, terakhir sajikan dalam diagram apa ini namanya? Red. Red. Ya.
disajikan dalam bentuk diagram. Nanti kelas 6. Jadi, apakah ada cara menyajikan yang lain, Pak? Nah, kita cari nanti. Tujuannya adalah untuk memudahkan seseorang membaca sebuah data. Nah, ini kritis nih. Oke, bagus. Nah, ini padahal saya belum bertanya ke situ loh. Pak, kok nilai 8-nya tingginya 2? Ya. Pak Nova. Padahal juga di diagram batang. Nah, itu pertanyaan itu, Abdul. Jadi Ananda Abdul, terima kasih telah membantu mengoreksi, ya kan? Sebetulnya tadi Pak Guru mau tanya, kira-kira dari data ini adakah data yang salah? Nah, itu pertanyaannya. Ternyata sudah dijawab dulu sama Abdul nih. Ada, Pak. Data yang salah adalah salah nilai 8. Padahal nilai 8 di sini berapa? Harusnya adalah 4. Sementara nilai 8 di sini adalah 2. Oke. Pak, kuisnya kapan? Habis ini. Nah, santai ya, habis ini. Halo, Pak. Ya, Pak, halo. Kan kadang-kadang kalau kita pernah lihat ya, Pak. Siap. Adik-adik juga pernah lihat ada seseorang mungkin tukang air yang kadang-kadang setiap hari ke rumah itu pakai apa garis 1, 2, 3, 4, 5, kemudian pas kelimanya miring. Nah, itu termasuk data juga nggak, Pak? Atau dalam pemilihan RT, RW, kemudian suara-suaranya yang diperoleh gak ada garis, yang kelimanya di garis miring gitu, digabungkan seperti lidi gitu, Pak. Apakah siap, Pak? Ya. Oke, paham, Pak. Nah, ini itu namanya turus namanya ya. Sebelum dituliskan dalam angka, turus itu bisa dituliskan begini. Saya kasih contoh satu ya. Misalkan nilai siswa yang dapat 6 ada 3 orang. 1. No. 2. Ya. 3. Nah, ini turus namanya. Kemudian nilai siswa yang dapat 7. Nah, dihitung. 1. 2. Nah, barulah 5, 6, 7. Turus. Ya, ini namanya turus. Nah, dari turus ini bisa kita ganti menjadi angka. Ini 3. Ini betul enggak Pak Noval nuliskan 7? Salah. Yang betul berapa? Betul adalah 6 ya. Sesuai dengan. Oke, nah, ini sudah teriak-teriak Pak kuis-kuis. Oke, siap-siap. Kita lanjut lagi. Udah. Ini balonnya. Ya, lagi enggak? Ini jatuhan orang. Oke, nih. Kamu lihat nih. Coba kalian lihat kira-kira ini data mentah. Ada suara. Data mentahnya seperti itu. Bisa enggak kita langsung menebak berapa yang dapat nilai 7? Berapa orang? Nah. Dari ini. Bisa enggak kita langsung menebak? Susah, pakai yang tengah. Berapa orang yang dapat nilai 7? Susah kan? Nah, makanya sebelum disajikan perlu dikelompokkan dulu. Nah, ini dikelompokkan. Tujuhnya dikelompokkan dengan 7. Kemudian setelah itu diurut. Nah, setelah datanya urut dan mengelompok, barulah disajikan dalam bentuk pertama tabel. Dari tabel kemudian bisa dikonversi ke diagram batang. Kemudian dikonversi ke diagram lingkaran. Maka lebih mudah mana, Nana? Kita membaca sebuah data
yang di atas ini atau yang di bawah ini? Lebih mudah yang mana? Lebih mudah mana? Yang di atas atau yang di bawah? Yang di bawah. Oke, jadi lebih mudah membaca yang di bawah. Adik, jangan rame, kakak belajar. Ya. Itulah makanya tujuan dari menyajikan data itu supaya data yang dikumpulkan tadi mudah untuk kita baca. Contoh, nah, siswa dapat nilai 6, 3 orang. Ini contoh. Dimatikan aja. Oke, selanjutnya. Bagaimana caranya membuat diagram batang? Ya, diagram batang itu ada garis tegak vertikal, kemudian ada garis mendatar, ya kan? Nah, yang ke atas ini, di sini diberi nama, menunjukkan banyaknya siswa. Kemudian yang mendatar ini adalah data nilai. Nilai 6, nilai 7, dan nilai 8. Pertanyaannya, apakah dari diagram batang ini adakah yang salah? Coba, nilai 6. Berapa? Banyak siswanya berapa? 3. 3, bagus. Nilai 7. Banyak siswanya berapa? Oke, sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan ini ya. Ya. Terakhir nih, nilai 8. Banyak siswanya berapa? 4. Nah, ini benar apa salah nih? Salah. Nah, maka yang benar adalah 4. Harusnya agak tinggi, Pak. Jadi, begitu kira-kira menggambar diagram batang. Jadi ada tabelnya dulu, kemudian kita konversi ke dalam diagram batang. Di sini ada garis tegak vertikal ke atas, kemudian garis mendatar. Yang tegak vertikal ke atas itu banyaknya siswa, kemudian yang mendatar ini adalah data nilai. Paham? Kira-kira? Adik-adik semua paham ya? Ada yang belum paham? Yang belum paham, udah paham. Bagus. Wah, terima kasih nih. Lanjut. Bagaimana cara kita membuat diagram garis? Nah, gampang nih. Sama kayak tadi, hampir sama dengan diagram batang. Ya kan? Data yang pertama adalah nilai 6. Nah, tuliskan di bawah nilai 6. Banyaknya berapa? 3. Nah, 3. Luruskan. Nah, ini. Saya garis di sini. Nah, ini. Ini 3. Yang kedua adalah 7. Kita tulis di sampingnya dengan jarak yang sama, 7. Kemudian banyaknya berapa? Nah, ada 6. Nah, pilih di sini, 6. Oke, setelah itu. Terakhir, data yang terakhir adalah 8. Banyaknya siswa adalah 4. Nah, di sini tulis nilai 8, kemudian 4 sesuai dengan garis. Nah, setelah membuat titik-titik ini, titik-titik-titik ini, kemudian dihubungkan dengan garis. Nah, ini tinggal dibuat garis, kemudian kita tarik lagi garis. Nah, makanya disebut dengan diagram garis. Sampai di sini, caranya paham membuat diagram garis?
Ya. Yang selanjutnya adalah membuat diagram lingkaran. Nah, ini anak-anak, adik-adik semua, membuat diagram lingkaran itu tidak semudah membuat diagram garis dan diagram batang. Jadi ada prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama adalah gimana caranya? Buatlah sebuah lingkaran, kemudian buat satu garis jari-jari, nah, kemudian barulah menentukan besar sudut dari masing-masing nilai. Setelah itu baru diwarna. Gimana Pak maksudnya Pak? Nah ini. Pertama buat lingkaran, buat garis jari-jari sebagai acuan, kemudian menentukan besar sudutnya dari masing-masing. Setelah itu baru diwarnai. Lanjut Pak. Ya, siap. Ya, ingat. Nah, ini cara membuat diagram lingkaran. Oke, datanya ini ya, sesuai dengan tabel ini. Nah, maka di sini Pak Guru mengingatkan, ingat, sudut putar lingkaran adalah 360. Sekali putar, inilah sudut putar. Besarnya adalah 360. Kemudian, besar sudut A. Itu diperoleh dari banyaknya A, kemudian dibagi seluruhnya, kalikan 360. Gimana Pak? Maksudnya, contoh, nilai 6, banyaknya siswa 3. Nah, tulis di sini, besar sudut nilai 6, 3, dibagi banyak seluruhnya. Banyak seluruhnya adalah 12, kemudian kali 360. Maka hasilnya adalah 90 derajat. Yang mana itu A? Yang A adalah yang ini. Nah, ini besarnya 90 derajat. Dengan cara yang sama, Pak, yang dapat nilai 7. 7, perhatikan. Berapa banyak siswa yang dapat nilai 7? 6. Tulis di sini. 6. Berapa seluruhnya? 12. Oh, bagi 12, kemudian kali 360. Maka hasilnya adalah 180. Yang mana itu gambarnya? Ini. Nah, ini 180. Oke. Sampai di sini, ada yang tidak paham? Lakukan dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama untuk nilai 8. Sehingga nilai 8 karena sama-sama 3 dengan 6. Maka otomatis tanpa kita menghitung pun juga bisa melihat bahwa sudutnya adalah 90. Oke, lanjut. Nah, jika tadi itu menggunakan besar sudut, yang sekarang menggunakan persentase nih. Ya kan? Persentase. Nah, ini belum dirubah. Ini berapa persen? Silahkan nanti dicari. Kalau tadi kalikan 360, jika dipersentasekan, maka kalikan 100% sehingga ketemu. Ya. Saya kasih contoh yang nomor 1. Nah, itu nilai 6. Coba ada yang bisa bantu? Berapa persen untuk nilai 6? Nah, ini sudah ada nih, tinggal dihitung. Nilai 6, banyak siswa 3. Bagi banyak seluruhnya 12, kalikan 100%.
Jawabannya 90. Yuk, berapa yuk? Nah, terima kasih Ananda Abdul. Jawabannya adalah 25%. Oke, 75%. Yuk dihitung lagi yuk. Ada yang bisa bantu tuh? Oke, bagus. Terima kasih Ananda Ahnaf. Jawabannya adalah 25%. Mana Pak yang A ini? Nah, ini. 25. Kalau yang ini kira-kira berapa? Yang besar. 300%. Waduh. Ayo, ayo, nih, nih. Lihat nih. Luas lingkaran nih. Nah, berapa lingkaran nih? Yuk, tebak dengan cepat. Kira-kira berapa? Oke, ada yang menjawab benar. Ananda Abdul, betul. Ini adalah 50%. Ya. Karena ini separuh dari lingkaran 50-nya. Kalau ini kan seperempatnya, 25. Kalau ada yang jawab 180, salah. Pak Noval, Pak Noval. Ya. Mungkin boleh diperjelas lagi, kan ada warna biru, ada warna merah, ada warna oranye ya Pak ya? Ya, baik Pak. Nilai-nilai. Ya. Ya. Nilai. Nah, ini saya kasih warna biru supaya adik-adik semua mudah. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, setelah membuat lingkaran, ya kan? Buatlah satu garis jari-jari sebagai acuan, baru kita menentukan besarnya. Setelah ada besarnya, kita beri warna untuk mempermudah. Nah, contoh, yang biru ini adalah nilai untuk 8. Yang merah ini nilai untuk 6. Yang orange ini adalah nilai untuk 7. Nah, ini tujuannya untuk mempermudah kita dalam membaca sebuah data. Kira-kira begitu. Ada yang belum paham sampai di sini? Adik-adik semua, belum paham? Lanjut ya. Kuis ya. Mau? Lanjut. Nah, sebetulnya ini tugas. Tugas. Coba kerjakan dengan cepat. Bisa enggak kita hitung? Nih. Hitung berapa besar sudut dari bahan pokok beras. Warnanya kuning. Yang dibentuk pada diagram lingkaran. Nah, jadi berapa? Berapa derajat? Yuk, silakan. Silakan dihitung. Adik-adik. Totalnya, segera tambahkan dulu, Bu. 225. Sediakan kertas. Ingat, beras di sini persediaannya adalah 225 kg. 175. Kemudian diapakan tadi katanya? 25 bagi seluruhnya kali 300 berapa? Nah, dilanjutkan. Coba hitung. Seratus delapan. Oke, terima kasih. Anda Revina, yang lain? Ada yang lain? Tenaga saya 150 kan? 225. Samanya 225, 150. Pertama, banyaknya beras 225 dibagi
Nah, berapa nih? Bagi seluruhnya. 125 ditambah 150. Seluruhnya adalah 250. Oke, 250. 80 derajat. Berapa 108? Berapa? Oke, 108. 250. Nah, yang mana yang betul nih? Berapa yang betul? Masih belum tahu ini. Telur 72, bagus. Nah, tuh Kirana. Terima kasih, Kirana. Caranya adalah bahas ya. Dibahas ya. Beras, berapa banyak beras? 225 bagi seluruhnya. Seluruhnya ada 50. 700. 50. 700 berapa? 10, Pak. Jadi ini dijumlahkan semua, kemudian kalikan 360. Tidak sama kan? Sama pelajarannya sekarang? Sama dengan, nah ini hasilnya adalah 100. Ayo, apakah itu betul 180 derajat gambarnya? Betul, Bapak. Gambarnya, lihat yang kuning, ayo perhatikan. Apakah betul yang kuning itu 180 derajat, 108 derajat? Salah. Kok tahu? Apa kok salah? Yang kuning kan gulir, Bapak. Kuning? Gula pasir. Nah, jadi yang berat yang mana? Yang merah. Beras yang mana? Yang merah. Oke. Di sini sudah ada ya. Beras itu yang merah. Telur yang oranye. Tepung. Terigu yang biru. Kemudian gula pasir yang. Baik anak-anak. Adik-adik semua. Terima kasih. Kita main kuis ya. Silakan. Iya, Om. Yang mau main kuis? Aku. Yuk. Ya. Nah ini bisa nih membaca data, gampang lah. Coba nih, coba dijawab lagi itu pinter 108. Nah, ini pertanyaannya. Berdasarkan diagram batang, ekstrakurikuler apa yang paling sedikit? Tebak dengan cepat. Ini membaca data nih. Akan berkomentar dengan cepat. Paduan suara, bagus. Padus, padus, paduan suara. Oke. Nah, jadi kalau yang paling sedikit tinggal kita pilih aja yang paling pendek batangnya. Lanjut. Pertanyaan kedua, ekstrakurikuler apa yang diikuti lebih dari 30? Lebih dari 30. Pramuka, taekwondo, PMR. Pramuka, taekwondo, PMR. Oke, bagus. Nah, kita bisa lihat di sini. Pramuka 45. Taekwondo berapa? 10, bagus. Kemudian PMR berapa? 35. Nah, lanjut lagi. Yang berikutnya, ini membaca data. Berapa selisih banyak siswa yang mengikuti futsal dan paduan suara? Nah, berapa selisihnya? Futsal dan paduan suara berapa? 5, Bapak 5. Oke. Bapak 5. 5, lanjut. Enggak usah. Mendingan aku catat. Kegiatan tersebut kira-kira apa yang kalian bisa sampaikan? Enggak usah nyekelinnya. Bisa sampaikan apa yang bisa kalian sampaikan dari data ini? Maksudnya ini pelajar merupakan ekstrakurikuler favorit di SD Bangsa. Oke, terima kasih. Dengan Ananda siapa barusan? Abdul. Ananda Abdul, bagus. Jadi berdasarkan data ini, Pramuka adalah ekstrakurikuler paling diminati.
Apakah cuma itu aja? Ada banyak. Oke, ada banyak ya. Silakan berpendapat sesuai dengan data ini ya. Siapakah yang paling sedikit? Nah, sudah disebut tadi. Yuk. Siapa? Tebak dengan cepat nih. Siapa ini? Siapa ini? Jika jumlah seluruh siswa tersebut adalah 50 orang. 9. Banyak siswa yang mendapat nilai 15. Ini berapa ini? Jadi ingat nih. Sudah ketemu? Ayo. Mbak. Berarti bukan empat dong. Ibu Ayu. Cepat dihitung. Aku tadi angkat tangan, cuman aku udah itu lagi. Cuman masih 4, 7. 7. Yang 8 umat ada 7 orang. Oke. 50 kurangi 43, 7 Pak. Berarti 7 orang. 7 orang. Oke, terima kasih. Jawabannya hampir semua betul. Aku aja bilang asa bosan lila pisan. Gimana caranya? Caranya adalah gampang nih caranya. 50. Mulai ujian siswanya di jumlah dulu. Guru. Siswa kurangi. Nah, boleh satu-satu. Ini berapa? 5. 50. Ini 5. Kurangi 3. Oh, ini enggak? Kurangi 9, kurangi 8, kurangi 12, kurangi 6. Boleh dengan cara begitu. Atau ini dijumlahkan dulu, sehingga ketemu hasilnya 43. Nah, ini juga boleh. Hasilnya adalah? Terserah. Cara yang mana? Oke, kita lanjut. Nah, ini 8 nih. Ada yang salah pasti ini. Mana yang salah tuh? Mana yang salah? Apa? Tidak terlalu lama. Apa? Itu salah. Silakan adik-adik. Salah. Noval punya sebuah tantangan. Akan difoto. Kemudian selesai dari kegiatan ini nanti. Ini buat tempat ini ya. Nah, beri hashtag ini. Apa ini? Jadi nanti Noval akan lihat siapa yang sudah mengerjakan. Itu makanannya yang buah itu. Kalau beruntung, nah ada hadiah khusus. Nah, ada hadiah khusus. Mungkin pulsa atau data nanti. Jadi silakan buat. Ini tantangannya. Dari informasi di samping. Sajikan di samping dalam tabel. Itu yang pertama. Buat diagram batang atau diagram lingkaran sesuai dengan data di samping. Coba posting hasil karya ke media sosial dengan cara foto selfie dengan menunjukkan hasil pekerjaan kalian. Beri hashtag. Nah, silakan disimpan petunjuknya. Kita kerjakan nanti setelah selesai kegiatan ini. Saya tunggu. Tongkat itu. Ini belum jawab. Yuk. Kita bermain kuis semua. Iya deh. Buka di Google Chrome. Google. Ketik inmyquiz.com. Inmyquiz.com. Udah? Belum? Belum. Ayo dong. Di Google. Halo. Sebenarnya kuis. Pak, halo. Hey.
Iya. Kelas 11 ya, Pak. Sepertinya, Pak, ya. Padahal kuis ini sangat ditunggu-tunggu nih, Pak. Bagaimana ya, Pak? Setelah berikutnya. Satu atau bagaimana? Satu atau dua soal ya, Pak? Ya, 10 soal. Wiscom. Kita persingkat, Pak. Ya, silakan masukkan. Pak. Kode permainan. Kode, bentar ya. Enggak tahu. Habis kok kita ngomong sudah. Dong, Pak. Berat sekali nih. Hari Kamis. Kenapa jadi keingetan hari Rabu ini? Kamu masih di charge gini kan? Iya. Lama sekali, Pak. Itulah makanya. Ini lah. Kata Mama. Yuk, kodenya. Yuk. 972. 972. 002-004. 004. Ulangi. 972-004. 9, oh iya. 002-004. Enggak bisa, nak. Dengar ya. 972-004, sudah? Belum. Sebentar. Nampak. Stop. Nggak bisa, Pak, gitu ya. Berapa, Pak? Tadi, Pak? 972-004. 004. 0, eh, sorry. 972-044. Maaf, salah. 972-044. Yuk, 4 orang, 6 orang. Lanjut terus. Aduh. Enak krom. Dari siapa? Dari ini. Dulu paling. Nggak bisa, masuk ada yang valid. Oke, 21 orang. Ada lagi? Link. Halo, Mbak Marta. Gimana, Mbak? Apa nama ini? Nama Doing Quiz. Gimana ini? 2044 lanjut dulu aja. Tadi juga soalnya yang sama agak molor. Oke, baik. Bentar aja ya, mungkin 5 menit atau 7 menit. Santai aja, Pak. Kodenya nggak bisa. Oke, ini kodenya. 972-044. Nah, yang sudah join sudah sekian orang, 25 orang. Di kuisis. Caranya ini joinmyquiz.com. Dan 72044. Oke, adik-adik. Sudah siap? Mulai. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah mulai ya. Kerjakan, pencet nomornya.
Jumlah seluruh ya. Ini kedua. Terus bahasa Indonesia 45. Bahasa Indonesia pasti paling tinggi. Matematika 30. Oh, yang mana? IPS, IPS. Sendiri. Pak 25 ya kan? Yona Desi, ah bagus nih berapi-api. Ayo lanjut. 170, 104. Ah, kami. Terus berapa? Oh. 78. Bagian dari kegiatan pengumpulan data adalah cara. Diagram jenis pekerjaan orang yang 11 seluruhnya polisi berapa? 2. Guru 8. 10 untuk karyawan 12. Dokternya berapa? 9. 4. 32. 8. 8. Oke, immunity. Apanya? Gak tau. 90. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes, naik. Ayo terusin. Mahir. Udin, Mahir Udin. Iya, Bang. Masih, Mas. Iya. Betul ya, aduh. Mohon maaf nih, molot dikit. Lanjut aja. Jelas nih ininya. 9, 1. 9, siap. Paling banyak, 11. Udah enggak dong, 10. Kompetisi matematika kelas 5 menunjukkan bahwa terdapat 2 anak mendapat nilai 50, 12 anak mendapat nilai 60, 8 anak mendapat nilai 70, 3 anak mendapat nilai 70. Ya, bayangin kan teh saya. Udah mas terusin. Tinggi rendah atau panjang pendeknya batang pada diagram batang bergantung pada sekecil iya. Okay. Few plate. Mana syarat? Asik, 8. Okay. Udah. Yes. Nah, puting bangun. Satu. Nah, puting bangun. Kita ada 3 murid kelas 6. Yang frekuensi adalah matematika 30. Immunity aja pakai. Ya, 10 kan. Karena turunan. 2 teman-teman.
Ah, 12. Ya, ya, ya. 8. Ya, aku. Tidak betul tembak. Oke. Nah, ini Nanda Fiona Desi. Di urutan pertama, kemudian diikuti Nanda Zaki. Nah, yang lain. Apanya tahu? Indro, mohon izin Pak, mungkin bisa disimpulkan Pak. Sambil anak-anak bermain mungkin. Ini adik-adik partisipasi. Marta. Apa rumah belajar? Tetap semangat untuk belajar. Oke, adik-adik. Jaga kesehatan, adik-adik tetap bisa belajar. Makan. Oke, Pak Noval. Bagian. Semangatnya Pak Noval untuk belajar di rumah seperti apa menggunakan bagian dari ya. Adik-adik bisa belajar. Apa aja tadi? Observasi. Hah? Observasi. Observasi. Kurang begitu mendengar saya, Pak Indro. Ini ada tadi di aku. Mana ya? Tahu. Oh, baik ya. Baik adik-adik sambil bermain. Jadi ini yang bisa Pak Noval sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan Vikon Sapa DRB ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Dan sampai Noval, jaga kesehatan, jagalah kebersihan, dan tetap menjaga cuci secara berkala. Kemudian hindari dulu bermain di luar lingkungan rumah. Cukuplah bermain di halaman rumah. Kemudian hindari juga keluar atau bepergian. Pertama, mana saja tetap jaga diri. Ayo kita berdoa mudah-mudahan dari virus corona ini segera berakhir dan virusnya segera hilang dari Indonesia. Amin. Nah, untuk adik-adik semua mungkin ini yang bisa disampaikan Pak Noval tentang materi mengumpulkan dan menyajikan data. Jadi mengumpulkan tadi ada berbagai teknik. Bisa wawancara, observasi, kemudian dokumentasi, kemudian angket, kemudian ada apa lagi satu ya? Dan dari data tersebut bisa disajikan dalam bentuk tabel, bentuk diagram. Diagram ada tiga, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Semua yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk mempermudah membaca sebuah data sehingga bisa membuat kesimpulan yang akurat dari sebuah data yang kita kumpulkan. Dan adik-adik, dari Pak Noval, lebihnya saya mengucapkan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, tetap menggunakan aplikasi Rumah Belajar. Oke, adik-adik tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan narasumber yang berbeda tentu saja. Oke, Kak Indro mohon pamit dan juga Kak Marta juga yang lainnya mungkin akan ada sapa-sapa lagi. Silakan Kak Marta, silakan. Ya, terima kasih Pak Noval dan Kak Indro. Adik-adik, wah masih seru kayaknya ya pada main quiz karena pada belum selesai mungkin ya. Nggak apa-apa, dilanjut aja. Jangan lupa, jangan meninggalkan room juga karena masih ada materi yang terakhir nih untuk hari ini. Nanti ada Pak Hairudin dan ada Ibu Kamila Rahab yang akan memandu. Jadi nggak apa-apa sambil main quiz kalau belum selesai, tapi jangan meninggalkan room ya. Kita tunggu. Saya persilakan Ibu Kamila Harahap dan Pak Hairudin juga sudah saya set sebagai presenter, jadi sudah bisa mempersiapkan juga materinya kalau ada yang mau ditampilkan. Oke, terima kasih Kak Marta. Kak Indro, sampai ketemu lagi. Marta, terima kasih banyak. Terima kasih. Materinya jangan lupa ya Pak, nanti bisa di-share.
Di share di mana ini? Saya bisa kirim? Di link yang saya infokan di grup. Ada di... Siap. Ya, Pak. Nanti adik-adik juga bisa download nanti materi-materi Fik Sapa DRB. Semuanya nanti kita akan info. Woi, seru banget. Siapa? Itu kayak ayah. Lama-lama gitu di Pak Herudin tadi ada yang komentar, oh ada apa kayak ayah katanya. Bang Herudin kayaknya. Jangan-jangan emang ayahnya ya, Pak. Anaknya lagi nonton nih. Anak saya baru 1 tahun. Ternyata mukanya pasaran juga ini. Udah mungkin makin terkenal, Pak, makin familiar. Nanti nggak apa-apa, Pak, kalau nanti membutuhkan waktu. Ini karena kita memulainya juga agak mundur. Tadi karena sesi pertama juga kita emang startnya agak mundur. Jadi nggak apa-apa nanti jam 12.15-an. Kalau misalnya dibutuhkan, silahkan. Oke. Ya, Ibu Kamila, silakan Ibu kalau mau mulai diperkenalkan. Rata, dan tempat saya silakan. Silakan. Assalamualaikum, suara sudah kedengaran?